Okay, assalamualaikum. Kita jumpa lagi dan hari ini saya sungguh teruja kerana kita nak unboxing smartwatch yang saya baru dapat daripada Lazada. Okay, kita buka. Ini dia packaging. Okay, itu dia model smartwatch DZ09. Okay, ni kotak luaran dia. Dia bentuk jam smartwatch tersebut. Okey, stiker model DZ09 smartwatch Bluetooth touch screen for Android OS silver black. Okey. Okey. Tak. Wow. Okey, okey, okey. Ini menarik, ini menarik. Okey, itu dia jam tersebut. Okey, kita lihat apa yang kita dapat dalam ni. Keluarkan. Okay. Ada kabel charger USB. Okay. Ada buku manual. Itu dah. Ah, okay. Ini user guide. Smart watch phone. Okay. Tanpa membuang masa, kita lihat kepada jam tersebut. Okay. Okay. Packaging yang bagus saya rasa. Okey, itu dia. Itu dia smartwatch DZ09. Okey. Okey, ni screen, kamera, mic, home button, ni USB charger, speaker. Okey. Kat bahagian dalam dia pula. Okey, itu dia bahagian dalam dia. Kita ada bateri 380 mAh. Okey. Charger voltan 4.2 volt. Okey, untuk pengetahuan semua, smartwatch ini boleh masukkan SIM card ya. SIM card dan juga memory card. Okey, memory card 2GB dia bagi free saya. Okey. Jom kita on handphone ini. Okey. Pasang balik semua. Okey, untuk pengetahuan semua lagi, handphone ini smartwatch ini maafkan saya, smartwatch ini ialah bukan kalis air. Okey, kita on kan dia. Okey, tekan home button lama-lama sikit. Dia 1, 2, 3, 4, 5 dan hanya memerlukan 5 saat untuk hidup secara sempurna. Okey. Jadi kita ada paparan hadapan dia, kita ada menu, setting, call. Okey, 6. Okey, sangat responsif punya button. Kita ada phone book sebelah, kita ada dialer, kita ada messaging, kita ada call center, kita ada remote. Kita ada remote capture, file manager, image viewer, setting, alarm. Okay, kita boleh set alarm. The calendar, calculator, sound recorder, camera, audio player, bluetooth, profile, seperti general, silent meeting, outdoor. Okay. Kita ada untuk reminder, notifikasi, kita ada pedometer, kita ada quick response, kita ada anti-loss. Okay, untuk lock handphone. Kita ada Facebook, kita ada browser, kita ada Twitter, kita ada WhatsApp. Okay. Kita dah sama. Okay, untuk jam tekan sekali. Sekali tekan sekali. Okay, ini adalah contoh jam ni lah. Paparan jam waktu dia. Okay, kita boleh tukar lah. Tekan je. Okay. Itu saja untuk unboxing saya pada hari ini. So, siapa yang boleh dapatkan lagi jam DZ09 boleh dapatkan sekarang. Mana agak baloi dan memang baloi lah saya rasa. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.